الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب عزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك الله. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Terima kasih diucapkan kepada saudara Wan Afiq Danish bin Wan Ahmad Saifulizan atas bacaan doa sebentar tadi. Yang berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia merangkap Ahli Parlimen Port Dickson. Yang berhormat Tuan Muhammad Khairuddin bin Osman, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda, Sukan dan Pembangunan Modal Insan Negeri Selangor merangkap Ahli Dewan Negeri Paya Jeras. Yang berusaha Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, Presiden dan Naib Chancellor Universiti Selangor merangkap Pengerusi Eksekutif Institut Darul Ehsan. Yang berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi, Ahli Dewan Negeri Kota Anggerik. Yang berhormat Azmizam Zamanhuri, Ahli Dewan Negeri Pelabuhan Kelang. Yang berhormat Tuan Syamsul Firdaus Muhammad Supri, Ahli Dewan Negeri Taman Medan. Yang berhormat Lau Weng San, Ahli Dewan Negeri Banting. Yang berhormat Rosana Zainal Abidin, Ahli Dewan Negeri Permatang. Yang berhormat Wong Siu Ki, Ahli Dewan Negeri Balakong merangkap Ketua Depsi Selangor. Yang berusaha Tuan Muhammad Nizam bin Marjugi, Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor. Yang berbahagia Datuk Haji Ismail bin Yusof, Ahli Lembaga Pengarah Institut Darul Ehsan. Barisan Pakar Akademik dan Penyelidik Universiti Selangor, Encik Muhammad Akmal bin Abdul Halim, Presiden Jawatan Kuasa Induk Penggerak Belia Selangor, Encik Daniel Al Rashid bin Harun, Ketua Pemuda Amanah Negeri Selangor. Yang berbahagia datuk-datuk, datin-datin, pegawai-pegawai kepada YB Exco dan YB Adun, pegawai-pegawai kerajaan negeri, para kaki tangan Majlis Sukan Negeri Selangor, Barisan Kepimpinan Penggerak Belia Selangor, Barisan peserta-peserta Town Hall Undi 18, rakan-rakan media, para penonton yang mengikuti secara dalam talian, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat datang saya ucapkan ke program Town Hall Undi 18, Wacana Pemicuan Undi 18 Negeri Selangor. Satu tepukan untuk anda semua. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat ilahi kerana dengan kasih sayang dan izinnya dapat kita berhimpun bersama-sama dalam program Town Hall Undi 18, Wacana Pemicuan Undi 18 Negeri Selangor. Saya, Azman Kamarudin, selaku pengacara majlis, mengalu-alukan kedatangan tuan-tuan dan puan-puan di program pada pagi ini. Sedikit latar belakang objektif program kita pada hari ini, Town Hall Undi 18 adalah program yang diadakan bertujuan untuk menilai sikap, pengetahuan dan kesedaran belia terhadap demokrasi, khususnya sikap generasi muda dan masyarakat umum terhadap isu Undi 18 termasuk implikasi pelaksanaan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, program kita pada pagi ini dijalankan secara hybrid di mana terdapat peserta di dalam auditorium ini dan juga terdapat peserta yang mengikuti program kita secara atas talian. Kalau dibentang seluas alam, kalau dilipat sebesar kuku, sejambak kata seuntai salam, degup bicara menusuk kalbu. Tanpa melengahkan masa untuk meneruskan majlis, dengan ini dijemput yang berusaha Profesor Datuk Dr. Muhammad Rizwan Osman, Presiden dan Naib Chancellor Universiti Selangor merangkap Pengerusi Eksekutif Institut Darul Ehsan bagi menyampaikan ucapan pembukaan dan seterusnya membentangkan dapatan dari hasil kajian terkait Undi 18 Negeri Selangor. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Yang dihormati Saudara Azman selaku pengacara pada pagi ini. Yang kita raikan, Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Malaysia merangkap Ahli Parlimen Port Dickson. Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairuddin bin Uthman, Esko Generasi Muda, Sukan dan Muda Insan Negeri Selangor, merangkap Adun Paya Jaras. Yang Berhormat Tuan Muhammad Najwan bin Halimi, Adun Kota Anggerik. Yang Berhormat Samsul Firdaus Muhammad Supri, Adun Taman Medan. Yang Berhormat Puan Rozana Zainal Abidin, Adun Permatang. Yang Berusaha Tuan Muhammad Nizam bin Marjugi, Pengarah Eksekutif Majlis Sukan Negeri Selangor. Yang Berbahagia Dato' Haji Ismail Yusof, Pengarah Eksekutif Institut Darul Ehsan. Barisan Pakar Akademik dan Penyidik dari Universiti Selangor, UniSel, serta Institut Darul Ehsan. Cik Muhammad Akmal bin Abdul Halim, Presiden Jawatankuasa Induk Penggerak Belia Negeri Selangor. Encik Daniel Ar-Rashid bin Harun, Ketua Pemuda Amanah Negeri Selangor. Yang Berbahagia Datuk-Datuk, Datin-Datin, pegawai-pegawai kepada Yang Berhormat Exco, Yang Berhormat Adun, pegawai-pegawai kerajaan negeri, kaki tangan Majlis Sukan Negeri Selangor, barisan kepimpinan penggerak belia, peserta-peserta Town Hall Undi 18, rakan-rakan media, saudara-saudari yang selamati. Pertama, saya ingin memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan peluang dan kesempatan untuk kita bersama-sama pada pagi ini, walaupun dengan keterbatasannya. Sudah tentu untuk menjayakan program ini, kita amat bertuah kerana Dato' Sri Anwar, walaupun dengan kesibukannya di Melaka, walaupun saya dipahamkan kempen kali ini tidaklah seperti pelan raya-pelan raya lain, sekadar melawat, minum pagi dan sebagainya, tetapi tugas dan juga usaha yang dilakukan hampir tidak banyak bezanya. Juga kita mengalukan dan bertuah kerana dapat bersama dengan Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairuddin, yang saya dipahamkan juga selepas ini akan kesemuanya akan berangkat semula ke Melaka untuk meneruskan kempen pelan raya. Saudara-saudari yang semati, bagi menjayakan program ini, kita sebenarnya telah melaksanakan suatu survey yang tujuannya untuk memahami sebenarnya yang difikirkan, apakah sebenarnya perancangan, apakah sebenarnya pendekatan berkaitan dengan Undi 18. Kerana ini merupakan suatu yang dianggap baru yang akan dilaksanakan pada PRU ke-15. Untuk itu, saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairuddin bin Uthman, Esko Generasi Muda, Sukan dan Modal Insan Negeri Selangor, merangkap Adun Paya Jaras yang memberikan kepercayaan kepada Institut Darul Ehsan dan juga UniSel untuk melakukan survey bagi mendapatkan maklumat dan juga mendapatkan gambaran sebenar apakah sebenarnya yang terdapat dalam pemikiran mereka yang berusia 18, 19 dan 20 tahun. InsyaAllah, keputusan ataupun hasil survey lengkap saya akan bentangkan kemudian, dan juga insyaAllah kalau ada peluang saya ingin membentangkan kepada Yang Berhormat Exco dan juga kepada Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi untuk pagi ini saya ingin memberikan gambaran ringkas sahaja dalam masa beberapa minit untuk memulihkan saudara-saudari selepas ini berbincang, bertukar fikiran berdasarkan kepada dapatan-dapatan survey yang dilakukan. Saudara-saudari yang saya hormati, pertama saya nak nyatakan, apakah sikap, apakah pendirian dalam kalangan mereka yang berusia 18, 19 dan 20 ini terhadap pelaksanaan Undi 18. Alhamdulillah, menyokong sebanyak 63.3%. Ini satu perkembangan yang positif. Tetapi
dalam kalangan mereka yang berumur 18, 19 dan 20 ini, 36.7% tidak menyokong. Mana mereka pun tak bersedia untuk menjadi pengundi. Kita tengok bagi mereka yang menyokong, apakah sebab kenapa mereka menyokong? Yang pertama, kerana bagi mereka, mereka menganggap ini satu yang baik dan dianggap sebagai suatu yang memberikan impak yang baik kepada pendirian mereka ataupun kepada hasrat mereka, kepada hak mereka sebagai pengundi. Tetapi yang menariknya, dalam kalangan mereka yang menyokong, terdapat 17.6% mereka yang sebenarnya tidak menyokong dan tidak berhasrat mengeluar mengundi. Dia sokong undi 18 tapi memang tak cadang nak keluar mengundi dan tak cadang nak menyokong. Ya. Dan terdapat 16.6% dalam kalangan mereka ini yang tak ambil peduli pun. Undi 18 ke, 19 ke, 20 ke, tak mengundi ke, itu tak penting ke dianggap sebagai sesuatu yang tak relevan kepada mereka. Nanti kita boleh bincangkan nanti. Yang kedua, ini soalan yang lebih kritikal. Adakah mereka berminat untuk mengetahui ataupun mengikuti perkembangan politik? Kita dapati yang tidak berminat 72.4%. Ini membimbang untuk Seri. Di negeri Selangor, yang negeri yang kita anggap paling maju, paling moden, paling ke depan, 72.4% tak minat untuk mengambil tahu perkembangan-perkembangan berkaitan dengan politik. Apa sebabnya? Ya. Nanti petang saya akan bincangkan kedua-duanya, sebab kenapa berminat, kenapa tak berminat. Tetapi untuk pagi ini, saya akan sebutkan sedikit saja kenapa mereka tak berminat. Yang pertama, ini yang paling kritikal, iaitu mereka tidak ada pendedahan. Mereka tak tahu pun tentang politik. Oleh itu, dalam konteks ini, saya kira langkah yang diambil oleh Yang Berhormat Tuan Haji Khairuddin, merupakan suatu yang cukup positif. Mengetahui apa sebenarnya, dan selepas ini kita mengambil langkah-langkah proaktif untuk mendedahkan mereka dengan perkembangan-perkembangan yang berkaitan dengan politik. Dengan cara begitu barulah menanamkan minat mereka sekurang-kurangnya untuk keluar mengundi apabila peluang diberikan kepada mereka. Tetapi yang kedua menarik, mereka bosan dengan tengah laku yang ditunjukkan oleh orang politik. Ini besarnya 18.5%. Mereka bosan, ya. Contohnya, janji nak beri Perdana Menteri kepada Dr. Suri Anwar Ibrahim. Tiba-tiba belur. Ini contoh. Contohnya banyaklah. Ya. Macam-macam. Ya. So, bagi mereka, mereka lihat bahawa tingkah laku orang politik itu membosankan mereka dan mereka tak nampak contoh yang baik. Kenapa berlaku begitu? Bagi generasi muda, bagi mereka hitam, putih, satu sampai satu, dua. Itu saja. Ya. Berbeza apa yang disebutkan oleh, pernah disebutkan oleh almarhum Profesor Datuk Dr. Siddiq Fadil, bekas pengurusi Institut Darul Ihsan, bahawa politik ini dia tidak satu campur satu jadi dua, satu campur satu boleh jadi tiga, boleh jadi empat, boleh jadi kosong dan sebagainya. Bagi generasi muda, dia tak boleh faham perkara ini. Oleh itu, ini merupakan perkara yang sepatutnya diberikan tumpuan bagi mereka, memberikan mereka kefahaman tentang apa sebenarnya politik, sekurang-kurangnya mereka merasa bertanggungjawab untuk memberikan sokongan dan dukungan. Kerana akhirnya Undi 18 ini tujuan dan hasratnya ialah untuk memperkasakan demokrasi, bukan sebaliknya. Tetapi kalau mereka tidak faham tentang politik, ia memberikan kesan-kesan yang sebaliknya dalam proses memperkasakan politik ini. Tetapi yang menarik juga, 16.9% lebih minat kepada perkembangan-perkembangan lain. Saya takkan bentangkan pada pagi ini, selepas ini saya akan bentangkan apa yang mereka minat. Yang menariknya, kalau boleh saya sebutkan, yang paling tinggi mereka minat kepada permainan dalam talian. Itu mereka lebih minat daripada mengetahui tentang politik. Oleh itu, kena fikirkan Yang Berhormat Perdana Haji Khairuddin, bagaimana permainan game ini boleh menjurus pada politik. Sebab itu mereka lebih minat daripada mengetahui tentang perkembangan-perkembangan berkaitan dengan politik. Selain tidak ada galakan dan selain mereka menganggap bahawa tidak ada perubahan kalau mereka terlibat dengan politik. Saudara-saudari yang saya hormati, saya tidak berhasrat untuk membincangkan terlalu detail perkara ini, tetapi apa yang nak saya sebutkan di sini secara ringkasnya, bahawa dalam konteks Undi 18 ini, banyak perkara yang perlu kita lakukan dalam tempoh yang terdekat ini. Kalau tidak,
hasrat untuk menjadikan proses ini sebagai pemerkasaan demokrasi tidak akan tercapai. Dan saya yakin kita boleh lakukan itu. Dalam perbincangan kami, kita mencadangkan sebagai sebuah negeri yang terdepan, di Selangor boleh mengambil inisiatif untuk memanggil ataupun mengumpulkan pelajar-pelajar ini, dan saya di UNICEL bersedia dengan kemudahan asrama kami dan sebagainya, bukan berikan pendahan mereka tentang politik yang bersifat keperhatian, tetapi memberikan kesedaran kepada mereka bahawa politik ini penting sebab mereka akan mencorakkan masa depan negara. Dengan cara begitu, kita boleh memastikan bahawa pemerkasaan demokrasi itu berlaku sebagaimana yang diharapkan. Akhirnya saya nak sebut sedikit je kepada saudara-saudari bagaimana kita lakukan kajian ini. Sekali lagi saya ucapkan berbanyak terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Haji Khairuddin yang memilih IDE dan juga UNICEL untuk melakukan kajian ini. Untuk makluman saudara-saudari, kajian ini dilakukan minggu lepas sahaja ya. Dan inilah peredaran kami yang pertama. Dan kajian ini dilakukan melibatkan kesemua 56 DUN di negeri Selangor. Kita ambil sampling yang secukupnya mesti menepati dari segi statistik penduduk negeri Selangor, walaupun berbeza sikit-sikit 2-3% itu boleh diterima. Kita ambil lelaki 51%, perempuan 48%, mesti merangkumi Melayu, Cina, India dan sebagainya, dan kita mengambil sebanyak 1,226. Ini ialah sampling yang dianggap tepat yang boleh memberi jawapan kepada persoalan-persoalan yang dilakukan. Dan dalam survei yang dilakukan, kita pastikan bahawa kesemua mereka ini alamat tetapnya di Selangor. Sebab bila mengundi nanti, dia berdasarkan alamat tetap. Saudara-saudari yang semati, ini sekadar untuk memberikan gambaran ringkas. Seperti saya katakan tadi, selepas ini saya dipahamkan, saya akan ada satu lagi pembentangan, saya akan detailkan. Mengapa mereka tak minat? Mengapa mereka minat? Kalau mereka minat, siapa yang mereka minat? Kalau tokoh politik mana yang mereka minat? Tetapi kita dapati dan ramai dalam kalangan mereka ini lebih minat dengan ahli sukan. Kalau umpamanya dia seorang yang meminati filem, kalau ditanya siapakah tokoh yang anda kenal, dia sebut Niloufar. Tak kenal tokoh politik ni pun ya. Bila ditanya tokoh lain, tokoh sukan, Lee Chong Wei. Ya. Termasuklah tokoh-tokoh lain, macam-macam tokoh yang mereka sebut. Tetapi tokoh politik ini nampaknya tak berapa mendapat tempat dalam kalangan generasi 18, 19 dan 20. Untuk saudara-saudari, saya ingin akhiri ucapan ringkas saya ini sekali lagi mengalu-alukan kedatangan Yang Berhormat Dato' Sri Anwar, Tuan Haji Khairuddin dan juga Yang Berhormat yang dapat bersama pada pagi ini, dan kita mengharapkan ini sebagai langkah awal untuk kita melihat, meliti dan bagaimana kita boleh memainkan peranan bagi membolehkan generasi yang akan mengundi ini, generasi yang mampu menjadikan negara kita ini sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi dan demokrasi yang membina. Saya lagi ucapkan terima kasih kepada semua dan kita mengharapkan perbincangan kita ini akan berikan kesan yang positif. Saya lagi ucapkan terima kasih kepada semua, khususnya kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga kepada Tuan Haji Khairuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Profesor Dato' Dr. Muhammad Rizwan Osman atas ucapan dan pembentangan sebentar tadi. Untuk makluman, sebarang persoalan yang bermain di fikiran hadirin sekalian bolehlah dicatatkan dan disimpan untuk sesi soal jawab yang akan berlangsung sebentar lagi. Majlis juga mengalu-alukan Yang Berhormat Ustaz Zawawi Mughni, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Hal Ehwal Agama Islam, Hal Ehwal Pengguna dan Industri Halal Negeri Selangor yang turut bersama kita pada pagi ini. Paya Jaras, kawasan perkhidmatan, cekal berkhidmat, tak kenal penat. Generasi muda, sukan dan modal insan, portfolio negeri amanah rakyat. Seterusnya majlis menjemput Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairuddin bin Osman, Pengerusi Jawatan Kuasa Tetap Pembangunan Generasi Muda, Sukan dan Pembangunan Modal Insan Negeri Selangor, merangkap Ahli Dewan Negeri Paya Jaras bagi menyampaikan ucapan majlis. Dengan segala hormatnya, mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia merangkap Ahli Parlimen Paul Dixon, Yang Berusaha Profesor Dato' Dr. Muhammad Rizan Osman serta kepimpinan UNICEL dan IDE, Yang Berhormat EXCO, Yang Berhormat Ahli Dewan Negeri, keseluruh para hadirin hadirat, ketua-ketua jabatan yang saya hormati sekalian. Pertama, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi terima kasih kepada Yang Berhormat Dato' Sri yang telah meluangkan masa beliau bersama-sama dengan kita pada hari ini dalam program yang kita anggap penting bagi masa depan negeri Selangor dan negara. Kita tahu dalam masa sekarang ini, negara semuanya berfokus kepada negeri Melaka. Tetapi kerajaan negeri mengambil tanggungjawab kerana kita menghampiri sidang dewan yang akan datang pada 26 November ini, dan kita terpanggil untuk segerakan town hall ini kerana kita akan meminda undang-undang tubuh negeri Selangor dalam sidang yang akan datang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara sekalian, kita mendengar pembentangan ringkas oleh Profesor Datuk Ridwan Osman sebentar tadi yang melahirkan kebimbangan beliau terhadap senario belia yang ada pada hari ini. Selangor beruntung kerana kita ada penggerak belia Selangor yang menyediakan platform kepada para belia untuk aktif dalam politik, sukarelawan dan pelbagai lagi aktiviti yang kita adakan. Bagaimana mereka yang tidak terlibat dengan persatuan ini? Semuanya bermula di peringkat muda. Tuan-tuan, saudara-saudara sekalian, saudara-saudari pernah lalui zaman muda, 18. Barangkali ada lagi di kalangan saudara yang ada pada hari ini yang masih di peringkat umur 19-20. Tetapi umur 18-17 itu kalau kita imbas kembali, kalau saudara wakil rakyat atau saudara ketua jabatan, kita imbas kali zaman kita umur 17-18 tahun dahulu, di mana kita pada waktu itu? Adakah kita minat politik? Adakah pengalaman asrama itu menjadikan satu fenomena memori kita yang kekal dalam kepala kita? Adakah kita pada waktu itu menarik minat pada politik? Semuanya bermula di peringkat umur 17-18. Begitu juga dengan diri saya. Pada tahun 1988, saya berumur pada waktu itu lebih kurang 17-18 tahun. Bertempat di pusat belia sukan Batu Uban, Pulau Pinang. Pertama kali saya berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada waktu itu. Pada waktu itu bergelar Encik Anwar Ibrahim atau saudara Anwar Ibrahim, saya ingat. Saya berumur 17-18 tahun. Hadir dalam perhimpunan dialog pergerakan pemuda UMNO yang diadakan di pusat belia dan sukan Batu Uban pada tahun 88. Saudara, apa yang saya nak cerita inilah memori yang membentuk minat saya itu. Pada waktu selepas dialog, Datuk Seri pada waktu itu, saya kira pada itu masih Menteri Kewangan ataupun lepas Ketua Pergerakan Pemuda UMNO pada waktu itu, berdialog bersama dengan kepimpinan pemuda. Datuk Seri berada di tengah circle, dikelilingi oleh exco-exco pergerakan belia, pergerakan pemuda. Kita ini yang umur 18 ini, yang masih menganggap diri kita sebagai pelajar sekolah pada waktu itu, saya berada di luar circle sikit pada waktu itu. Berdiri keliling, saya duduk di luar. Yang menarik perhatian saudara-saudari, ini saya nak cerita tentang pengalaman 17-18. Apabila Datuk Seri datang, dia bersalam semua. Satu, 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 satu. Maka kita ni orang kecil, student ni, kita tak ada apalah.
Tetapi yang mengejutkan saya, bila dia sampai ke saya, dia hulur tangan lebih sikit. Datuk Seri tak ingatlah. Datuk Seri mungkin tak ingat. Tapi saya, memori saya ingat. Kita sebagai student, bila Datuk Seri bersalam dengan esko dan dia hulur tangan lebih kepada saya untuk salam, orang budak sekolah lah pada waktu itu. Dan memori ini yang melekatkan pada kita untuk melihat apa itu politik. Nah, saya nak bangkitkan dengan apa yang disebut oleh Datuk Profesor Ridwan. Barangkali kesibukan beliau pada hari ini yang menyebabkan beliau dah terabai. Datuk Seri, di Selangor kita, kalau saya boleh baca statistik yang ada di Selangor kita, belia Selangor yang berumur 15 hingga 30 tahun ada 1.5 juta. Belia Selangor yang berumur antara 30 hingga 40, kita ada 1.4 juta. 1.5, 1.4. Jumlah kedua-duanya adalah 2.9 juta. Belia kita 2.9 juta, tetapi Jabatan Belia dan Sukan Negeri Selangor memberikan data kepada kita yang menyebut bahawa persatuan belia yang terlibat dengan persatuan hanya baru 125 ribu orang. Berbanding dengan 2.9 juta itu tadi. Kemana perginya belia-belia yang lain? Bagaimana kita nak lontarkan minat kepada belia kita? Ini tanggungjawab saudara-saudara, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita tahu kita terpanggil untuk meminda undang-undang tubuh. Kerana apa? Kerana Perlembagaan Persatuan pada 19 Julai 2019 telah meminda Perlembagaan Persatuan, iaitu Fasal 1 Perkara 119 yang menurunkan umur layak mengundi daripada 21 tahun kepada 18 tahun. Ini yang pertama. Dan pindaan yang kedua berlaku pada Perkara 47 Perlembagaan Persatuan yang menurunkan hak layak bertanding dalam pilihan raya daripada 21 sehingga 18 tahun. Maka ini cabaran kita. Kalau berdasarkan data yang disebut oleh Profesor Ridwan, apa challenge kita? Apa cabaran Negeri Selangor yang membolehkan belia ini mempunyai kesedaran politik untuk terus terlibat dalam politik di tanah air kita ini? Barangkali pergerakan belia di zaman Datuk Seri belia dulu mungkin sudah berbeza dengan belia sekarang ini. Datuk Seri, saya nak maklumkan kepada Yang Berhormat Datuk Seri, bila kita buat online game, kita sebut active virtual game, penyertaan belia dalam program kita mencecah 250 ribu orang. Manakala engagement dalam social media dalam online game ini menghampiri 20 juta orang. Maka sudah tentu tidak pelik kalau saudara tengok, balik tengok, perbandingkan di antara follower Facebook, Instagram milik orang politik dengan follower Instagram milik artis. Sudah tentu artis itu follow-nya lebih ramai daripada orang politik. Barangkali inilah senario yang kita hadapi pada hari ini. Datuk Seri, Yang Berhormat Datuk Seri, di Selangor ini kita cuba menggalas tanggungjawab untuk membentuk belia-belia kita di Selangor. Di antara cara kita adalah kita akan membawa satu enactment dalam Dewan Undangan Negeri ini pada kali ini, di samping pindaan undang-undang tubuh, kita akan masukkan enactment penggerak belia Selangor yang bertugas, yang bertanggungjawab untuk mendekati para belia di peringkat bawahan, yang bertanggungjawab untuk mendekati belia melalui minat-minat mereka. Di samping itu, Datuk Seri, kita juga bercadang untuk mewujudkan enactment ataupun Akademi Demokrasi Dasar dan Demokrasi Kepimpinan di peringkat Negeri Selangor, bagi kita menarik minat belia-belia adik-adik kita di sekolah, sekolah menengah ataupun di peringkat universiti, supaya kita dapat bersama-sama mereka dalam Akademi Kepimpinan Demokrasi itu kelak, insyaAllah, Datuk Seri. Ini adalah harapan kita dan kita bersedia untuk move forward untuk menggalas tanggungjawab ini. Sudah tentu cabaran itu besar. Maka dengan sebab itulah hari ini kita menyemput Yang Berhormat Datuk Seri bagi kita mendengar pandangan daripada perspektif Parlimen, bagaimanakah cara yang sebetulnya ataupun bagaimanakah nasihat yang barangkali dapat diberikan kepada kerajaan dan adik-adik kita di hadapan kita, supaya kita dapat memacu belia-belia kita ini dengan lebih laju di masa akan datang. Cabaran kita besar,
Tetapi kita akan mengambil tanggungjawab ini dan saya juga ingin menyebut sebagaimana literature yang disebut, yang kajian oleh pakar-pakar, scholars, saya sebut Azmi and Chenasami 2019 dalam Selangor Young Voters Awareness Motivation yang menyebut bahawa pada pilihan raya yang lalu, dalam pilihan raya yang ke-14, seramai 278,590 pengundi adalah pengundi pertama kali, iaitu 40% di kalangan mereka adalah orang muda. Dan di Selangor sahaja, daripada 2.4 juta pengundi, 1.007 juta itu adalah pengundi berumur di antara 21 hingga 40 tahun. Dengan sebab itulah, rata-rata scholars melihat bahawa yang mengubah keputusan pilihan raya ke-14 itu adalah mereka di kalangan belia yang berumur 21 hingga 40 tahun ini. Jadi ini cabaran kita, Yang Berhormat. Yang Berhormat, diperasakan saya Yang Berhormat, dan kalau saya boleh kot sikit statistik pengundi, barangkali undi automatik di negeri Selangor ini, jumlah automatik pengundi automatik di Selangor pada pilihan raya akan datang adalah seramai 1.068 juta orang. Dan mengikut pandangan IDE, Institut Darul Ehsan, kalau daripada 1.06 juta ini, 30% adalah pengundi antara bawah 30 tahun, maka cabaran kita, kita ada 300 ribu lebih pengundi yang muda, yang baru, yang automatik, yang akan kita berhadapan dalam pilihan raya kereta ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini. Barangkali kalau saya boleh rangkaikan satu-satu ucapan terima kasih kepada semua para hadirin. Hadirat semua, kerana pada hari ini latar belakang yang berbeza, kita ada daripada Universiti Pertahanan Nasional, kita ada wakil daripada UNISEL, Majlis Belia Selangor, kita ada Persatuan Pengundi Muda, kita ada Majlis Belia OKU Selangor, kita ada Majlis Belia OKU Malaysia, kita ada Majlis Belia Hindu Selangor, Majlis India Youth Council, Gabungan Belia Sikh Malaysia juga akan hadir hari ini, Gerakan Belia Bersatu Malaysia, Belia Zilian, Selangor Technical Skills, Selangor Youth Community, Adab Youth Garage, Persatuan Pelajar Islam Selangor Darul Ehsan, Angkatan Muda Keadilan, DEPSI Negeri Selangor, Pemuda Amanah Selangor, Ahli Parlimen Belia dan Wakil Taylor's College Selangor Legacy, di antara wakil-wakil yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Mudah-mudahan program ini dapat kita manfaatkan dan dapat memberikan ilham kepada kerajaan negeri bagaimana cara kita menyusun gerak kerja dan gerakan menyantuni belia pada hari ini. Terima kasih Dato' Sri dapat bersama kita. Kita look forward untuk mendengar sharing daripada Dato' Sri tentang pengalaman beliau mengenali belia di Malaysia ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairuddin bin Osman atas ucapan sebentar tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, hadiri dan hadirat yang saya hormati sekalian. Sebelum kita teruskan dengan ucapan perasmian, saya ingin kita sampaikan serangkap lagi pantun. Mohon izinkan. Hijau menguning padi di sawah, tunduk berisi bagai nak rebah. Pendirian kukuh tak pernah goyah, menghadap cabaran tidak gelabah. Kini tibalah detik yang kita nanti-nantikan. Majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia merangkap Ahli Parlimen Podikson, bagi menyampaikan ucapan perasmian dan seterusnya membuka arena wacana pemicuan Undi 18. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara Muhammad Khairuddin, Ahli Majlis Syura Kajian Negeri, saudara Profesor Tuan, tetamu kehormat dan rakan-rakan yang saya muliakan di kalangan wakil dan pimpinan beliau, rakan tapi lebih baik anak-anak sekalian. Saya ucap terima kasih atas ikhtiar saudara Khairuddin untuk memberi pencerdasan dan pendedahan kepada golongan muda memahami hak dan tanggungjawab mereka. Kita dengar daripada laporan kajian didik
Ridwan, Nisel dan Ede, dan juga daripada Saudara Khairuddin tentang harapan kepada generasi muda. Dan bahawa majoriti muda ini sebenarnya tidak tertarik dengan politik pentadbiran pemerintahan. Jadi bukan perkara baru. Dari zaman Socrates sampai kenyataan Edmund Burke, sampailah kajian-kajian semasa. Ya. Tetapi saya optimis sebab bila datang suasana yang menuntut mereka menyertai, bila ada pacuan baru dan asakan baru, mereka akan bangkit. Seperti mana kita lihat tiap kali ada krisis atau menjelang pilihan raya. Jadi itu bukan maksud tidak membimbangkan, ya. Harus memprihatinkan, harus ada kesedaran untuk memikir hala tuju baru, tindakan kaedah baru untuk memberikan pencerahan dan kesedaran. Ya. Dalam agama begitu, mengapa kita katakan giat kegiatan dakwah itu? Sebab umumnya orang tidak mempedulikan. Ya. Sebab itu dia ada usaha terus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sentiasa menyeru kepada ma'ruf dan melarang kemungkaran. Ya. Jadi ada gerakan itu menghidupkan suasana. Dan dalam bidang ini, baik dalam saya kata dalam sejarah purba ataupun yang terutama yang mendapat pencerahan ini, semuanya menekankan tentang keperluan meningkat ilmu, memahami tanggungjawab masing-masing. Tetapi kita tahu bahawa kalau kelompok yang berkuasa itu bergelumang dengan rasuah, takkan dia nak bagi penjelasan, pencerdasan kepada anak-anak muda. Mampuslah dia. Ataupun kalau semuanya ambil sikap perkawaman yang sempit, zalim, kemudian bagi, kita harus beri pencerdasan dan kesedaran kepada anak-anak muda supaya dapat berjuang menegakkan keadilan. Itu memang tak jadi. Sebab itu, petanda sama ada pendedahan dan pencerahan itu berlaku atau tidak, dia juga terkait dengan bentuk penguasa dan pentadbiran yang ada. Semasa saya muda, memimpin Majlis Belia Malaysia, ABIM, umpamanya, kita asak kerajaan kerana tidak memberikan cukup pendedahan. Cuma anak-anak bangkit sendiri, sendirian dan tidak diberi sokongan. Yang disokong, Persatuan Belia yang saya sebut, ada satu rencana dalam Dewan Masyarakat berkaitan itu, Belia Kompang dan Pintu Gerbang. Itu yang digalakkan. Boleh kompang ataupun pintu gerbang. Tetapi yang digalakkan, belia-belia yang akan berkompang dan pasang pintu gerbang bila menteri melawat. Semua sambut. Kerja dia itu saja. Ya. Buat pintu gerbang, main kompang, sambut menteri melawat. Tetapi tanggungjawab menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, membicara soal pengangguran, latihan, kemahiran, itu sedikit sekali. Ya. Ini yang saya sebutkan tentang keperluan adanya pencerdasan. Tak ada salah kalau nak minat artis lagu, saya tak ada masalah. Saya pun minat juga. Ataupun sukan. Ya. Tak ada masalah. Tetapi kita harus imbangi dengan tanggungjawab kita. Siapa yang tentukan sama ada dasar ekonomi itu menitik beratkan kepentingan rakyat bawahan? Itu orang politik. Siapa yang menentukan dasar pendidikan, kedudukan PTPTN? Orang politik. Siapa menentukan bahawa tata kelola kerajaan itu akan menghalang pimpinan memunggah kekayaan untuk diri mereka? Itu orang politik. Jadi kalau sendirian kurangkan minat terhadap politik, kita akan menyerahkan kuasa kepada orang-orang semakian. Kemudian kita mengeluh, apa lawan politik ini pakai nyampah.
Kamu yang pilih. Kalau kamu tak pilih, kamu biarkan. Kemudian kamu mengeluh. Tak mungkin akan ada perubahan kalau tidak ada tindakan. Ini yang saya sebut tadi, Edmund Burke. Bahwa dia kalau kita biarkan, jadi orang yang begini, yang ada, akan menguasai. Socrates mungkin orang anggap dia agak sombong, angkuh, kan dia orang filosof, pemikir besar. Jadi dia anggap ini yang rakyat yang bodoh-bodoh ni tak mau ikut kerana tanpa ilmu yang cukup. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mau biarkan beliau kalaupun aktif, pintu gerbang dan kompang, ataupun menimbulkan kesedaran menuntut hak kita. Perbicaraan di parlimen umpamanya, sudah ikuti sebahagiannya umpamanya. Apa yang berlaku dalam beberapa minggu yang lalu? Saya asak soal Pandora Papers. Ya. Apa jadi kalau kita di kalangan anak muda, patut ada minat untuk mengetahui. Bukan apa yang Anwar cakap kan? Tapi apa dia Pandora Papers ni? Apa latar belakang dia? Mengapa dia jadi kontroversi? Apakah benar atau tidak? Ini yang disebut critical thinking. Kita dalam sistem pendidikan tidak diasah untuk berfikir dan menyoal. Kita diminta untuk hormat dan terima saja. Menyebabkan tidak ada nilai kritis untuk mempersoal, mempertikai, menanya. Jadi kita terima saja apa yang disebut. Apakah Pandora Papers perkara baru? Tidak. Sebelum ini kita ada 1MDB. Berapa kita kena bayar? Yang kita kena bayar hutang 1MDB. 32 bilion ringgit. Siapa bayar? Sudahkah bayar? Sudah belum bekerja? Bapak sudahkah bayar? 32 bilion ringgit. Boleh fikir? Boleh bina 32 universiti? 60 hospital kerana kecuaian rasuah penyalahgunaan kuasa, pimpinan yang mengumpul harta menjadikan kita terpaksa membayar begitu banyak. Seluruh dunia bicara tentang MDB. Ada lagi di kalangan anak muda kita yang tidak tahu apa-apa dan masih lagi bila orang bertemu orang demikian. Maknanya ada kelemahan besar di kalangan kita. Tidak ada maklumat, saya beritahu seluruh dunia tahu kerana dianggap suatu jenayah keuangan yang melibatkan kerajaan terbesar di dunia. Itu disimpulkan oleh majalah The Economist. The worst financial scandal or malfeasance involving any government in modern times. 1MDB in Malaysia. Dan orang muda kita ada yang tidak tahu. Dan kalau tahu pun, ini politik, saya tak mau campur. Ni duit kamu kena rampas. Politik tak ada tahu. Balol lah kita. Wang kita diambil tak apa. Kerana kita tak nampak. Baik. Kemudian Pandora Papers. Now, Pandora Papers itu 2021. 2012 saya asak di parlimen. Asak banyak sangat. Dia kata itulah Anwar. You asak masuk penjara. Saya tak mau asak. Saya tak mau masuk penjara. Tak payahlah asak sekuat saya. Tapi sekurang-kurangnya mengikuti. Orang kata saya minat juga. Tapi saya tak nak lah pergi balik Sungai Buloh tu. Tak perlu. Kalau dah sampai ke tahap berani, okey. Alhamdulillah. Tapi aku tak perlu. Saya tidak menganggap semua penyokong ataupun rakyat itu harus punya keberanian, kesediaan yang sama. Tak perlu.
Tetapi harus ada tanpa kecuali keinginan untuk mengetahui masalahnya dan cari jalan penyelesaian sebaiknya. Jadi pada tahun 2012 saya bongkar laporan Global Financial Integrity. Kerana di dalam report itu dia menyebut pengaliran wang dari Malaysia mencecah ratusan bilion ringgit selama 10 tahun atau 8 tahun sebelumnya, sekitar 30-40 bilion. Tapi itu bukan pengaliran keluar biasa. Kalau jawab menteri itu biasa kita syarikat melabur di Afrika, betul, tapi dia tak sebut flows, dia tak sebut financial flows, dia sebut illicit financial flows, pengaliran dana haram. Ini sebab saya kata critical thinking. Kalau sudah baca surat khabar, dia kata, apa ni ketua pembangkang ni menyebut, tak faham peraturan keuangan, ini hanya pelaburan yang sah. Dan kita simpan wang di tax haven, wang pesisir, di luar, di Cayman Islands ataupun Virgin Islands. Tapi laporan itu menyatakan illicit. Illicit ni maknanya haram. Dana haram. Apa dia dana haram? Dia sebut pula tu dana haram. Dari rasuah, dari wang, dari dadah, perdagangan manusia, human trafficking. Dia sebut dari segi deforestation, logging, termasuk illegal logging. Jadi wang itu tak mau disimpan di sini supaya dapat kesan, maka diambil, dibawa keluar. 1 juta bukan, 10 juta bukan, 100 juta bukan. Puluhan bilion ringgit. Dia melibatkan, sekurang-kurangnya report menyebut, setelah kita baca Panama Papers, nama menteri, nama bekas menteri, nama bekas Perdana Menteri, ya, selain pada syarikat-syarikat. Dan kita tak ambil tahu. Saya gasak 3-4 kali suruh debat di parlimen, tak mau debat. Tak boleh. Sebab tak boleh, sebab tak boleh. Ini parlimen ni tak boleh bincang. Sudah. Sebab apa? Sebab mereka tidak mau pendedahan ini sampai kepada rakyat. Kalau saya kata, oh, Panama Papers, Panama Papers. Panama Papers melibatkan bekas mantan menteri, mantan Perdana Menteri, menteri yang ada. Kadang nama dia, kadang nama anak dia, kadang nama menantu dia, kadang nama proksi dia. Apa mereka semuanya bersalah? Belum tentu. Siasat dulu. Dakwa di mahkamah. Tetapi siasat pun belum ada. Belum dilakukan. Ya. Baru ini, menteri bagi jaminan, kita akan siasat. Kita akan mula siasat. Laporan bila? 2012. Sebabnya, belum ada kesedaran terutama di kalangan muda untuk bangkit, menghentikan pengkhianatan ini. Belum ada kesedaran. Ini menyebabkan pemimpin silih berganti. Abang Surah kata betul. Tukar Perdana Menteri, yang ni sapu, bini dia sapu, yang ni anak dia sapu. Tukar lagi, menantu dia sapu. Sopeh je. Jadi apa? Ini yang menyebabkan kita dalam keadaan sakit. Malaysia ini di antara negara kaya. Tetapi rakyatnya begitu. Yang menganggur meningkat, yang miskin bertambah. Dan sekarang semua salahkan COVID. Sudahkah sebelum COVID-19 pun kesenjangan melebar, kemiskinan tak dapat dirungkai masalahnya. Sebelum, apatah lagi dengan COVID-19. Jadi apa yang saya sebutkan di sini? Mesti ada kesediaan di kalangan pimpinan muda. Tahu masalah, kumpul kawan-kawan dan bincang hal yang sedemikian supaya tahu masalah. Baca karya-karya penting, ya.
Dan kau tidak dia kalau dalam orang Islam wala. Apa pemimpin kita wala, ikut saja. Ni, bila nak boleh fikir? Ya. Saya tidak mahu kalau orang dalam keadilan pakai harapan begitu, tak. Dia boleh bincang, bahas, kritik, beda pendapat. Kita haruskan. Kalau tidak, inilah yang berlaku. Sudah, apa maruah kita sebagai seorang manusia? Bila kita tahu puluhan bilion dikumpul oleh orang yang diamanahkan untuk menjaga kepentingan rakyat dan kita tak ada kesan. Is something wrong with your character, your ethical principles and your values in life? Ya? Balik, kena kaji balik. Jadi hal ini tidak dikaji, akhirnya apa yang dibangkitkan? Ah, ini masalah. Kalau tak kat orang Melayu, masalah sebenarnya Cina. Cina ni, terutama di AP. Sebab roket dia tu menikam kita. Dan ini mengesankan saya di Melaka. Dia kata satu, saya pergi masjid pagi, kata, Tuk Sri saya lah dengan Tuk Sri ni. Betul, saya ikuti dia dulu. Saya simpati lah, tapi di AP ni macam mana? Saya kata macam mana? Taklah di AP ni. Pasal apa? Dia ada di AP. Jadi kalau begitu bukan perbincangan dah. Kalau dia beritahu, okey masalah begini, ada kenyataan yang begini yang kurang sesuai. Saya kata okey, saya boleh bincang. Biar kawan-kawan saya, kita boleh betulkan. Tapi, apa masalah kita ini dididik untuk apa? Untuk membenci kezaliman, rasuah, penyalahgunaan kuasa. Bukan membenci kau. Saya besar di kampung Melayu, saya contoh pun, belajar di Malay College, Melayu. Tetapi, maka saya tahu tentang masalah kemiskinan Melayu, masalah Melayu terpinggi, masalah mutu pendidikan, dan prasangka Islamofobia, prasangka the myth of the lazy native. Itu pun ada. Dan ada juga kesan di kalangan bukan Melayu begitu terhadap Melayu. Tetapi bila saya kemudian besar, lebih dewasa, dah ada pendedahan tentang Islam. Saya fikir, sepahaman perkauman itu ditolak oleh agama. Ya. Sebab sahabat-sahabat Rasul itu juga dikalangan pelbagai kaum, pelbagai budaya. Dan pelbagai kaum dan budaya itu untuk lita'arafu dalam Al-Quran. Dan lita'arafu itu bukan to know one another saja. Bukan to tolerate. Dia tak guna istilah tolerate. Dia kata to learn, to know, to appreciate. Difference. Karena ini semua daripada ciptaan Allah SWT. Jadi sebab itu, kita tak apalah kalau sudah setuju, tak setuju keadilan atau DAP, amanah. Bukan saya nak bawa itu. Tapi saya yang saudara wajib setuju ialah menimba ilmu, menanam sifat kritis dan jangan termakan dengan sentimen atau propaganda kaum atau agama yang sempit. So kena nilai. Ya. Yang saya diangkat hari ini, ada rider tadi iring saya. Okay. Saya diangkat tadi sebagai ketua pembangkang oleh amanah DAP Keadilan dan pembangkang umumnya. Dan Perdana Menteri umumkan status Anwar naik sebagai menteri. Status. Jadi saya pun perasan lah sikit. Oh, dah. Tapi bila saya dapat surat nilai, you see? Because ini soal akhlak, soal integriti, soal maruah. Di antaranya apa yang bicara dengan kenyataan. Ya, ujian kita tu masa ada kuasa. Jadi sekarang diangkat. Saya baca. Selain daripada yang ahli parlimen, elaun tambahan. Sebagai menteri, RM15,000. Elaun kerajaan, RM12,000. Elaun baju musim panas, RM4,000. Musim sejuk. Semana musim sejuk? RM4,000. Kemudian, macam-macam elaun. Kira-kira, RM32,000 campur-campur. RM40,000-RM50,000. Jadi saya jawab kepada Perdana Menteri, saya tak boleh terima. Saya terima pengiktirafan ketua pembangkang, saya terima kemudahan pejabat dan staff, belum lagi cuma offer letter kepada saya, tapi saya tidak boleh terima jumlah wang yang begitu banyak. Kerana kita kritik tiap penasihat Perdana Menteri RM50,000.
sebulan. Menteri all in 60-70 ribu ringgit sebulan. Ya. Sama ada pakai kot, pakai baju Melayu, pakai jubah, serupa je. Bila mari kepentingan, tak ada soal. Ini dalam keadaan orang menganggur, dalam keadaan orang tak ada kerja, dalam susah, miskin, food bank, mana-mana. Imagine, now, many families survive mainly on food banks. Dulu kita kata, oh ini Melayu dengan India. No. Now, baru kita buka mata tentang wujudnya, walaupun jumlahnya tak sama Melayu miskin, tapi wujud dia juga kelompok Cina yang miskin. Saya di production, saya tengok, yang beratur, jarang saya tengok melainkan yang orang Cina yang betul-betul, yang terpinggir betul-betul. Jarang orang Cina datang. Tapi sekarang, that's the reality. Do we help them or don't we? Ya. Apakah kita kata, no, 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 saya tanggungjawab saya dari tengok Melayu dulu, pernah baru. Tak, siapa sahaja yang berhak, kita tolong. Ini yang katakan kemanusiaan. Karamah insaniah yang harus ada. Yang ini saya kata critical thinking. Ya. Jadi, saudara, sebagai saya bagi contoh tadi, baik 1MDB atau Pandora Papers atau Global Financial Integrity, ya, tak payah too sophisticated deliberate. Tapi pancaran hati nurani kita apa dia? We want truth. We want justice. Dan kita ini gerak dari semangat humanity. Bukan racism. Bukan religious bigotry. Dan kalau ini pendayaan kita, then kita boleh kumpul kawan-kawan kita yang muda-muda dan bagi kesedaran itu. Saudara, ini relentless effort untuk memberi pencerahan. Because you are committed to affect change. Bila saya di universiti, terutama dalam youth council, saya Abim, saya berkawan dengan kawan-kawan lain, Methodist Youth Fellowship, Hindu Youth Council, Buddhist Youth Council, Young Christian Workers. Dan di kalangan anak muda, pimpinan muda yang ada conscience itu, banyak yang sebenarnya prihatin tentang derita rakyat. Ya. Saya pemimpin Abim, saya ingat dulu, kalau sudah ingat, Irene Fernandez, pemimpin muda masa itu yang sangat prihatin tentang masalah kemiskinan, masalah masyarakat terpinggir. Dia kumpul, dia kata, Anwar, saya nak you attend di outskirts of bangsa, belah kawasan miskin. Malam katanya pukul 8:30 malam in the discussion group. Majority about 90% Indians, young, poor Indians. Tetapi Irene masa itu bahas buku Paulo Freire, The Pedagogy of the Oppressed. Itu kalau sudah baca, itu klasik buku tentang bagaimana orang yang tertindas itu diperbodohkan, tak peduli entah hak darah mereka. Kau dapat RM100, dia rasa alhamdulillah bertuah. Ini psychologically defeated. Orang yang dijajah dan orang yang ditindas begitu rupa. Orang ketua ambil 10 bilion. Bila mai pilihan raya, dia bagi RM50 dan dia punya bersyukur tak habis-habis. Ya. Ini disebut oleh Freire, Paulo Freire, The Pedagogy of the Oppressed. I was very young then, but I was very impressed with apa ni, Irene initiative ni. Because dia tengok, dia tak give up. Dia tak marah. Ini these poor Indians. Ya, apa dia buat? Dia bagi kesedaran dan look. You have to understand that you have rights. That you've been deprived of your rights. And you have to save yourself and your family. Jadi ada usaha-usaha sedemikian. Jadi kita sekarang ini, saya show pada saudara, apalah. Tak payah protokol-protokol semua sana ni. Tapi timbulkan kesedaran. Kumpulkan kumpulan-kumpulan kecil adik-adik kita dan bagi pendedahan. Kalau dia tak setuju, tak apa. Kalau dia tanya, kita jawab. Ya. Tetapi kalau kita tidak berbuat sesuatu untuk
menanam semangat ini, maka dia akan parah. Karena sistem yang ada itu tidak menggalakkan. Jangankan untuk anak muda, untuk parlimen bahas Pandora Papers pun tak boleh. So bayangkan. Dan terikat dengan too many interests. Dia tidak mahu. Ya, dia kata kita buat kajian. Tapi saya tahulah kajian itu lebih kurang. Lepas lama-lama orang lupa. Okay. Jadi sebab kalau dibongkar, macam mana nak jawab? Seorang Perdana Menteri simpan 300 juta. Ada seorang bekas mantan Menteri Kewangan, awal-awal dah 100 juta. Okey, kalau dia boleh jawab, macam saya sebut di parlimen, mungkin dia menang loteri tiap minggu selama 10 tahun. Itu pun saya ingat tak sampai 10 bilion. Jadi demikianlah saya nak sampaikan ketanggungjawab saudara sebagai pemimpin beliau atau wakil beliau untuk memberi pencerahan dan kesedaran. Ya. Dan harus juga sedar orang yang berkepentingan, apa cara dia untuk mematahkan hujah kita? Ialah ketakutan. The fear factor. Fear of what? Fear of the other. Kalau China, dia fikir Malay political power. Kalau Melayu, dia fikir Chinese dominance and economic power. Kalau di Indian, no power. Mak, sebab itu, kita Melayu, China, India, sementara kita agama masing-masing, budaya masing-masing, tapi ada satu common strategy. Mempertahankan hak kita dan menyelamatkan negara kita. Oh, dia kata, there's no guarantee, Anwar. If you and your friends are in power, that you will not rob the same. Tapi there is a difference. Kalau kita bangkit dengan kesedaran meluas rakyat, kalau kita bangkit bukan kerana 3-4 tokoh, kata Anwar, Kit Siang, Guan Eng, atau Mak Sabu, ini saja tak. Dengan kesedaran rakyat, tu rakyat mudah menghukum kita. Sebab itu saya katakan, test pimpinan itu ialah memberi ruang dan pencerahan. Ini yang kita sebut free media. Ini yang kita sebut ruang untuk berwacana cara bebas dan segar. Jadi semoga peluang ini sudah menafaatkan sebaiknya. Sekurang-kurangnya Selangor berikan ruang ini. Unicel saya tahu cukup terbuka. Tetapi sistem dan media tidak menggalakkan begitu. Dan ini problem kita. Tapi kalau nak cakap soal problem, problem ini dah ada sejak merdeka. Kita nak kekalkan problem ini atau kita akan berubah. Orang muda ini bukan muda kerana umur. Muda kerana idealism. Ada yang muda but blatantly corrupt. Ada yang muda tapi sekongkol dengan orang paling korup. Ada yang muda yang tidak punya langsung prinsip. Melainkan power. Ataupun interest. Ataupun wang. Jadi sebab itu kita mesti kaitkan muda itu dengan idealism. Dengan propensity untuk membawa perubahan. Dan ini yang kita harap dia dapat ditanam. Dan saya cadangkan saudara Mak Khairuddin, inisiatif ini patut dibawa ke tiap daerah di negeri Selangor. Dan ambil peringkat. Pertama pemimpin-pemimpin beliau, kemudian di kalangan yang lebih muda. Kalau saya tak percaya kalau orang muda itu diberi pendedahan, dia akan pilih untuk tak tahu. Jadi soalnya dia tidak diberi pendedahan. Dan memang sistem yang korup dan bobrok tidak mau memberi pencerahan. Kalau diberi pencerahan, saudara-saudara, malam ini semua media akan menerangkan tentang Pandora Papers. Dan semua yang bertanggungjawab. Kalah dari mereka. Sebab, walaupun dia buat macam perikitan, buat apa, pengistiharan lawan corruption, tapi di kalangan pimpinan terlibat Pandora Papers pun ada. Dan dia pun belum jawab. Istihara apa? Ini yang harus menggerak saudara untuk berfikir, merenung dan membicara secara berani dan kritis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
InsyaAllah. Cek. Jadi Datuk Seri, kita akan, boleh kita buka ruang untuk soalan tak? Saya buka dalam tiga soalan, sikit soalan ya. Jadi kita buka ruang kepada para hadirin yang ingin bertanyakan soalan. Mungkin ada anak muda yang ada persoalan yang boleh ditanyakan terus kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ada mikrofon di ayah, boleh kita beri pada ruang. Dari mana ni ya? Boleh bagi tahu nama dan dari mana dan soalannya. Cuba suara, 1, 2, 3. Assalamualaikum Datuk Seri. Saya Muhammad Zakir dari Persatuan Pelajar Islam Selangor Darul Ihsan, PPIS. Ditubuhkan ketika bersama Datuk Seri di Yayasan Anda. Saya juga PBS Dun Dus Tua, mewakili PPIS lah pada hari ini. Sedikit soalan tentang, dua soalan sebenarnya boleh. Pertama ialah saya mengambil contoh movement, bila cakap pasal anak muda ni, ada salah satu movement bukanlah political tetapi environmental activist, Greta Thunberg. Selepas umur dia 18-17, dia bawa satu movement environmental activist yang mana bawa kepada soal isu climate change. Tapi ada kelopongan kritik terhadap dia ialah kelopongan pengetahuan terhadap polisi, policy making dia. Movementnya sangat bagus, dia berjaya bawa satu konteks climate change yang perlu anak muda tahu. Tetapi ada sedikit kritik terhadap dia ialah soal policy making. Saya rasa itu satu perkara penting juga, walaupun kita nak develop tentang pengetahuan politik, tetapi soal policy making ini juga satu lagi added value yang perlu ditambah. Saya rasa itu mungkin Datuk Seri boleh ulas sedikit. Kedua ialah soal, saya tak pasti ada statistik dikeluarkan terhadap pengundi muda luar bandar, yang mana satu approaching yang baru yang kita perlu fikirkan juga terhadap cara luar bandar dan juga bandar. Ini soal satu yang saya fikir, bila 18 hingga 20 tahun, bukan setakat soal kerja saja berbeza bandar dan luar bandar, tetapi secara konteks approaching pendidikan juga berbeza. Dan saya fikir itu satu benda yang perlu diulas dan perlu dibincangkan dalam wacana ini, insyaAllah. Itu saja dua soalan saya. Baik, terima kasih. You cakap tentang tidak punya ilmu yang mendalam dan polisi. Okey. Saya tahu orang tua-tua yang tak ada ilmu pun banyak juga. I mean, kalau that is the issue, ya. Anak muda bercakap tapi tak cukup ilmunya. Kita terima ini sebagai challenge. Maknanya, ambil langkah, usaha untuk mendalami. Sebab itu saya sebut tadi, kalau Global Financial Integrity, Google, tengok sikit, ambil nota. At least basic understanding harus ada. Tapi kalau kritikan terhadap anak muda ni, dia tahu sikit sangat. Ya, saya tahu, kalau nak tahu sikit banyak, dengar menteri jawab di parlimen. Jadi sebab itu jangan ukur dari segi itu. Tapi kalau saya anak muda, saya terima sebagai challenge, alright. Saya akan prepare, saya akan baca, saya akan teliti. Saya ingat dulu bila kita ada dialog-dialog dengan menteri, masa saya muda-muda, memang kita ada circle. Pergi jumpa profesor, tanya point. Kemudian jumpa lagi some civil society organization, apa point. Mana kita harus pergi prepare. Yang kedua soal sangat juga relevan tentang perbezaan dari segi bandar. Bandar pun bandar yang agak kedudukannya agak lumayan, middle upper class dan juga the underclass, the urban poor. Satu, keduanya the rural poor. Dan saya tahu memang betul kadang-kadang orang dalam politik sendiri pun, ya, dan kawan saya, dia punya understanding of kedudukan masyarakat desa, terutama yang miskin, itu sangat minimal. Ya. Dia kadang-kadang guna satu package. Umpamanya kalau pengalaman Pakatan Harapan, ya, bila kita ambil alih, kadang-kadang kita cepat sangat. ISERT, room statute. Jadi, tanpa memikirkan sama ada fahaman kalangan ayat itu ada tidak ada. Jadi kita push through, ada reaction yang sangat negatif di kalangan orang-orang Melayu, terutama di desa. Ya. Jadi sepatutnya yang kita lakukan ialah bagi pencerahan dulu, bagi penerangan dulu. Ya. Dan jangan buat andaian bahawa satu penyelesaian yang boleh diterima pakai untuk semua. Tidak boleh. Kita tahu macam masalah desa, kalau kita bicara soal kemiskinan, pengangguran, mutu pendidikan, itu hal-hal yang agak berbeda sedikit daripada naratif di bandar. Saya setuju
Jadi di kalangan kita, sebaik mungkin adalah untuk pemuda bandar, pemuda desa, ya, dari pelbagai kaum, cuba memahami satu sama lain. Bahkan di antara agama, yang saya setuju apa langkah-langkah yang diambil oleh ABIM umpamanya, tentang outreach dan tentang dialog di antara agama, kerana ada basic understanding. Tak perlulah kita bincang doktrin, nak beza Hindu semayang macam ni, Islam semayang macam ni, itu that will differ. That doctrine issue itu satu soal lain. Tetapi soal pahaman kita dalam masyarakat, pergaulan kita, fahaman kita tentang governance, itu harus kita bincangkan bersama. Baik. Teruskan dengan soalan yang kedua dan soalan yang ketiga, eh, itu saja kita bagi ruang. Terima kasih. Baik. Dia kalau masa bercakap, dia boleh buka mask. That is the rule now. Clear sikit. Kalau tak buka tak apa. Macam ada mananya, kalau di parlimen mana kita ikut Kementerian Kesihatan yang peraturan baru, dia kena pakai all the time. Melainkan nak berucap, dibolehkan buka. Kemudian tutup balik. Kemudian saya terkena tutup balik. Aduh. Semua keliru Dato' Sri. SOP ni tu kata balik, semua keliru. Okey. Sebelum IES Kota Negeri merangkap pegawai pendidik NGO yang kerap, soalan saya Dato' Sri adalah, adakah parti konvensional di Malaysia akan menjunjung pemerkasaan belia, khususnya wanita, dalam menjadi adun mahupun MP selaras dengan maklumat pembangunan mampan PDD kelima? Terima kasih. Jawabnya, saya tidak tahu tentang kajian walaupun umum. Tapi kalau PH, ya, kita setuju dan calon sepatutnya minimum 30% Rudiah pada di sini. Cuma masalahnya, ya, pergerakan wanita itu juga harus diberi bimbingan dari awal supaya bila letak calon, cadangan calon itu ada yang sudah bekerja dan ada kelayakan. Saya hadapi masalah ini, ya, dalam parti isteri pun. Jadi maknanya dia mesti ada persiapan di awal, ya, dan menonjolkan tokoh-tokoh yang boleh. Setengah orang dia tak semua orang boleh harus jadi adun, tak semua orang boleh wajar jadi ahli parlimen. Dia ada kategori tertentu lah. Jadi tapi prinsipnya kita setuju. Dan harus perbanyakkan soal perwakilan dari kaum-kaum, wanita dan lelaki, dan orang muda dan yang berpengalaman. Jadi harus ada, ya, insyaAllah. Baik. Teruskan dengan soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dato' Sri, kalau ikut YB Harudin, dia salam Dato' Sri pun dah menjadi minat dia untuk politik. Saya hanya mendapat pencerahan daripada ayah saya bahawa Dato' Sri pernah membawa perubahan dari segi pendidikan. Soalan saya, isunya adalah media. Media hanya mempukat-katikkan ahli-ahli politik yang menyatakan ahli politik hanya untuk kuasa saja. Jadi saya nak minta pandangan Dato' Sri, macam mana kita nak bagi pembaruan dan pengenalan untuk belia-belia bahawa ahli politik membawa dasar yang baik. Baik, terima kasih. Salam kepada bapa dan ayah saya. Di antara tugas yang saya minati dulu dan rasa gembira lah bertugas dan termasuk sebagai Menteri Pendidikan, kita punya moto masa itu kecemerlangan ilmu tetapi juga akhlak. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi, ya. Itu moto kita, dan kita jelajah seluruh negara memberikan galakan kepada guru dan ibu bapa. Tapi hal-hal perubahan begitu, kalau dia dalam sistem yang begitu, dia tak dapat bertahan. Ya, bila menteri tukar, jadi dia pun tukar orangnya. Jadi that tradition was absent.
And baik, soalan yang kedua, bagaimana harus lakukan? Saya percaya sudah ada keupayaan. Panggil, dan kalau ada persatuan, ajak yang muda, bagi tugas dia. Kalau dia minat futsal, buat program melalui futsal. Tak semestinya terus bincang tentang wacana ilmu dan Pandora Papers. Mula dengan apa yang dia minati, kita kena ada cara dia. Ya. Saya percayalah sudah lakukan ini, cuma kena perbanyakkan, kena ada kategori ya. Mana yang kurang persatuan, wanita okey, anak muda okey. Jadi kita ada penekanan setelah melihat secara kritis. Selalu kita dalam dakwah dulu pun saya sebut, dalam kita selalu salahkan orang, susahlah dia orang ni, dia tak dapat sokong kita. Saya bila dapat pilihan raya tu banyak kata, memanglah orang kampung ni susah lah, UMNO tebal, bop. Saya kata, boleh tak soalan tu balik kepada kita? Kita kata, apa, ada tak kekurangan atau kelemahan kita? Cara penyampaian kita, cara pendedahan kita, cara organisasi parti kita. Jadi patut kita juga bincang begitu. Dalam dakwah begitu, dia tengok kesalahan atau kelemahan orang, dia juga tengok kelemahan kita, mungkin perbicaraan kita kurang. Kalau saya tengok dalam beratus orang hadir hari ini, yang minat saya, yang saya sampaikan 20%, maknanya mungkin ada cara penyampaian saya itu kurang bijak atau harus saya perbaiki lagi, baik dari segi ilmu, baik dari segi kepetahan atau dari segi kaedah penyampaian. Okey, jadi always view critically and positively. Critically termasuk diri kita sendiri. Yang kritik terhadap orang lain, dia mesti ibda binafsik, mesti mula daripada diri kita. Sebab itu kalau kaedah dalam etika Islam ni cukup jelas. Dia kalau jangan kita mesti hidup sederhana, bahawa rasuah itu telah menelan dan memiskinkan negara. Bucap. Tapi tengok hidup dia dengan rasuah dia. Sebab itu dia kena mula pada diri kita. Saya masa muda, saya seronok cerita orang muda ni. Masa itu Perdana Menteri Thailand, dia lepas kudeta, namanya Thanom Thitikachorn. Jadi kita marah juga, masa itu penindasan kepada umat Islam di petani itu pun kuat. Tapi dia dianggap di antara yang paling korup. Ada bantuan daripada Amerika Syarikat, puluhan juta dolar Amerika, semua masuk ke kantong dan akaun dia. Okey. Jadi masa itu kita timbul kesedaran, jangan jadi seperti Thanom Thitikachorn. Masa itu kita mahu muda, bangsat Thanom Thitikachorn, corrupt dan menindas. Itu kesedaran. Untuk pakai kesedaran. Ya, jadi kita harus lihat bukan hanya masalah dalam negeri tapi persekitarannya. Bukanlah saya suruh cakap macam tu, tapi pengalaman dulu. Okey? Baik. Ada last question boleh? Sebab saya nak kemula. Boleh. Satu soalan ni boleh. Hi, good morning. Can I speak English? Because my bahasa is very bad. Yeah, you must improve. Yeah, I should learn. Yeah. Okay. My question is this. We need to have a good leader. So from the beginning, which I have grown up in the village, I didn't have a good teacher. Like my mom, she is a follower of him. So I used to ask in the past, why do you like him? She had an answer. He likes to stand for the rights. And I asked her, what kind of rights he stands for? He said, he treat people fairly and he must be wise always. He is always a wise person. And how do you answer that? And I was a bit confused. Why? And I asked my mother, we must have a good leader like him. At the same time, we have a corruptions in the country. I have traveled to many countries, especially like for, can I give an example? Yes. I have
I've stayed in East Timor, one of the poorest country, and I take an example of the Prime Minister Sanana. So he lives in the prison for 5 years in Indonesia. He sacrificed his life, and then he used to stay in the jungle for 24 years. He sacrificed his life for the nations as him. So I took him as my leader. And I found out now I'm in the right place to go. I need a leader like him. So what we need? So we need the right teacher like him. So mostly youths are always with their phones. So media is like a good platform, actually. They misuse. They don't like politics. I used to be like that. I like to go for a vote. Will win one day, but it takes my. Yeah, I know he will achieve, but it will take a long term because a lot of politics, which has already been like a rubbish band. You know, we already been in the rubbish bands, but we do not know. So we have to collect and find out. So can you please, sir? Can you please explain to us how do you look for a good teacher like you? Can you please explain to us? Thank you. Yeah. And first, my regards to your mother. We must find better example than Anwar. I'm sure there are many, and we will have to strive to remind. But I think for the youth, get this understanding, this measure of tolerance, humanity, and then interact with the rest. How do you do that? You do that by having these small discussions, groups, continue to explain, use your social media, at least to your family circles. Everyone has their own family, so media talking about chuchu and whatever, you know, family issues, but you can always impart a little knowledge in that. I remember meeting one student years back from University of Malaya who came after my ceramah in somewhere in Ampang. He said to me, sir, I have a problem. I said, what? My parents just cannot accept anything else but UMNO. So what do I do? So I said, number one, love them. Okay, and respect them. They are good people, but they don't get that understanding of the other view. So what do I do? You bring back suara keadilan and just leave it in the house. And I tell you, at first the father just ignored. But after some month, when he went back to the holidays, this was in Johor, the father said, you didn't bring back suara keadilan? You see? So, don't blame them. No, my parents were all hardcore UMNO members. Because in my village, we don't know anything else. There's no other opposition party. The only party there was UMNO. And my father was a member of parliament those days. And my mother was Ketua Wanita UMNO. So, in the village and the whole area, I don't know with any other party. But when you get to the university, you start being critical. Then, I was very fortunate because they supported me. And they left UMNO before. Now, both of them died. And I'm very blessed. But the patience, you should never doubt or compromise the fact that you must love them dearly for whatever their view may be, that you either agree or disagree. That affection will be recognized. So you ask me, first on the in relation with the parents, second, how do you inculcate good leadership? Then you have to do it from young. You know, people talk about principles, values, but there's no integrity. I've seen so many who blatantly corrupt by getting
Even in our PH government at that time, you must remember the flaws and this flaw. That's why they are easily enticed because of the projects, because of the position. So they left. I mean, some people have been with us for years, but could not resist this enticement in terms of funds and position. Jadi sebab itu kita, kalau untuk anak muda, kita kena ingat, dia tidak mudah. Ada seorang penceramah dari, sekarang ini SPRM, dulu BPR, datang ke Universiti Melaya. Saya tahun 2 di Universiti Melaya. Dia bicara, susah menentang rasuah. Ya, kita lawan. Okey. Baik. Sekarang saya setuju, anak mahasiswa semua menentang rasuah. Sebab saudara tak ada peluang ambil rasuah. So dia menentang. Kemudian dia kata, saudara kebanyakannya akan jadi penolong pegawai daerah. Masa itu kan kebanyakan pelajar mahasiswa Melayu akan jadi will enter the civil service. Dan pegawai daerah atau berguru. Baik, bila jadi pegawai daerah, datang seorang peniaga, minta apa lesen, bagi RM500. You nanti saudara punya reaction akan jadi, jangan, saya kerja ikut peraturan dan prinsip. Baik, bulan depan dia datang lagi, bagi RM1,000. Dia jawab dia lain sikit. Tak usah, you know, I do my work, you don't need to bother these things. Okay, bulan satu lagi datang, RM5,000. Okay lah, no, this time lain kali jangan lah, sudah. So dia cerita tentang pengalaman dia dengan teman-teman dia dalam kerajaan. So itu juga ada peringatan. Saya tengok kadang-kadang anak muda ni ada yang semangat, bagus. Ada kesedaran, bagus. Tapi kadang-kadang ada kurang tawaduknya, kurang humility-nya. Dianggap dia tahu semua, terpandai semua dan orang semua kata, ya itu bermasalah. Sebab itu saya kata didikan moral, ethics atau akhlak itu juga penting. Ini sekali lagi saya ucap terima kasih kepada saudara, but saudara Khairuddin tak ada sini. We should not end here. Siapa yang ada di sini mesti bagi komitmen dalam masa 2 minggu ini mesti dapat 10 atau 20 anak-anak muda yang akan bersama dan kemudian yang baru ini boleh bagi nama-nama kepada saudara Khairuddin, dia boleh panggil satu lagi session. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih diucapkan kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Seterusnya majlis dengan segala hormatnya menjemput Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairuddin bin Osman untuk menyampaikan cendera hati kepada Yang Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim. Diiringi oleh Dato' yang berusaha Profesor Dato' Dr. Muhammad Rizwan Osman. Dipersilakan. Terima kasih kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang Parlimen Malaysia Merangkap Ahli Parlimen Hodgson atas perkongsian yang cukup bermanfaat dan memberi rangsangan serta dorongan kepada anak muda pada pagi ini. Satu tepukan yang gemuruh kepada Dato' Sri Anwar Ibrahim. Seterusnya tidak kita lupakan kita ada juga cendera hati ya. Seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Tuan Muhammad Khairuddin bin Osman untuk menyampaikan cendera hati kepada Yang Berusaha Profesor Dato' Dr. Muhammad Rizwan Osman. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Prof atas usaha melaksanakan ya kajian untuk Undi 18 di Negeri Selangor yang insya-Allah kita akan gunakan untuk kita memastikan golongan belia khususnya yang berusia 18 tahun pengundi kali pertama ini celik politik dan faham erti dalam membezakan politik baik dan politik jahat. Terima kasih kita ucapkan. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita beri laluan untuk keberangkatan pulang Dato' Sri Anwar Ibrahim di mana akan ada sidang media Dato' Sri di luar sana. Pihak media boleh bertemu Dato' Sri Anwar Ibrahim di luar
dan kita akan ada rehat ya, kira-kira 5 minit sebelum kita akan bersambung untuk sesi seterusnya. Jadi saya dengan ini memohon maaf seandainya terdapat sebarang keterlanjuran atau kekurangan sepanjang saya mengendalikan sesi pada pagi ini. Saya Azman Kamarudin, hingga kita bertemu lagi di lain hari dan masa, saya serahkan majlis ini kepada sahabat saya, saudara Hanif Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara Azman Kamarudin, atas kesudian untuk mengemudi acara kita pada pagi ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti yang dimaklumkan, kita akan ada waktu berehat untuk 5 minit. Jadi saya pohon jasa tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian untuk terus kekal tenang berada dalam dewan untuk kita mulakan sesi yang seterusnya sebentar lagi.